Sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama perlawanan Piala Malaysia 2019, aksi minggu yang ke-6 bagi kumpulan A. Namun 5 hingga 6 pemain menanti dalam kawasan penalti sepakat penjuru tandukan ke belakang. Namun berjaya ditangkap dengan baik oleh Kharudin. Seberapa banyak asakan ataupun gerakan-gerakan yang membolehkan mereka menjadikan gol pada minit-minit tak awal. Bukan dilakukan oleh Kharudin. Farhan Azmeh sudah naik ke atas. Peluang untuk Farhan sekali. Makan dari Farhan. Rahman sudah melakukan larian. Buka untuk Badul Bakia. Diselamatkan dengan baik. Pasukan Kedah. Mereka benar tandukan ke belakang. Tersasar sedikit kali ini. Peluang Kedah untuk melakukan serangan balas. Badul terus melakukan hantaran. Berjaya ditangkap dengan baik oleh Kharudin. Dengan benar terus melakukan hantaran. Peluang untuk Rodriguez terlepas. Farhan ketika ini dan itu jaringan. Dan dihasilkan oleh Farhan Roslan. Untuk jaringan pertamanya musim ini. Ya, di sini kita boleh lihat hantaran yang dilakukan oleh Edgar tadi. Bahkan untuk David Rowley mencari ruang. Pakai sepakan dari David Rowley. Aiman Khalidi. Selagi Almeh sepakan dari Almeh. Kembali kepada Almeh. Belakang Almeh untuk Igor Luis. Airda Negeri Sembilan berjaya untuk menyamakan kedudukan. Hasilnya beliau berjaya menjadikan gol. Di sini kita boleh lihat antara lintang yang dilakukan oleh Almeh. Dan di manakah pemain pertahanan yang mengawal Igor Luis itu sendiri. Kerana kita tahu ada dua lawan satu di dalam kotak penalti itu tadi. Mesti jaringan Fajri Zakaria. Ini peluang untuk Nakatake. Nakatake diselamatkan dengan Pak Ifuat. Dan kena sampai itu peluang dan ada Fernando Rodriguez. Ya, di sini kita boleh lihat bagaimana para Roslan menghantar kepada Jonathan Bowman dan saya rasa Jonathan Bowman sudah pun menyendari Rodriguez di bahagian belakang pertahanan pasukan Negeri Sembilan dan membuat umpanan. Dan di sini kita melihat bagaimana dipersalahkan Daniel Hadri. Jadi kad kuning dilayangkan kepada Daniel Hadri. Nah, Negeri Sembilan. Sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang kedua. Bagi aksi melibatkan Negeri Sembilan, Kedah menentang Negeri Sembilan. Dapat baik dari Kharudin. Mencari Nakatake kembali kepada Faris Daniel. Sepakat Faris Daniel! Metel Fernandes. Dan untuk pasukan Negeri Sembilan. Sambil itu peluang untuk Kedah. Nakatake mencari Fernandes. Ditumbuk keluar Faris Daniel. Dua sama kedudukan ketika ini. Di sini kita boleh lihat bagaimana hantaran percuma yang dilakukan oleh Sasuke Nakatake. Dia bagi di dalam kotak penalti. Untuk Negeri Sembilan Nakatake. Sepakat terus tandukan ke belakang. Ditumbuk dengan baik oleh Ifuat. Gerakan untuk Kedah. Zamudin Akil. Kedah Fernandes. Fadul Daniel ke tengah. Peluang tang untuk Bowman. Tidak menjadi. Fayad. Akhirnya Fayad Zulkifli. Ya, di sini kita melihat bagaimana Bowman cuba untuk melepaskan satu rebatan. Zamudin Akil. Cari ruang. Sepakat Zamudin. Ini berjaya diselamatkan oleh Kharudin. Eka Benat berhadapan dengan Kharudin. Eka Benat diselamatkan oleh Kharudin. Penalti diberikan oleh pengadil. Eka Benat. Eka Benat mudah untuk menewaskan Kharudin. Dengan tenang beliau cuba untuk membuat satu tendangan di bahagian tengah. Dan itu dia wisat panjang mendapatkan aksi di Stadium Darul Aman. Jadi Kedah sah bergelar juara kumpulan A.